Oke, di video kali ini gue akan ngomongin coffee distributor dari Konali nih. Jadi kita langsung aja cek ke videonya ya. Nah, dari packagingnya sendiri di sini terlihat sedikit fancy ya, dengan desain yang minimalis. Nah, yang kita review ini ukurannya 49 mm. Kita bahas satu-satu aja. Nah, di bagian atas ini, kalau kalian bisa lihat nih, ada desain ornamen yin and yang. Dan yang uniknya dari desain ini adalah kalau kalian mau cuci atau digosok berkali-kali pun ini nggak bakal hilang. Ini desainnya bagus banget. Nah, lanjut ke bagian samping. Nah, di sini model sampingnya ini ada model strap. Handy banget di tangan, enak banget untuk dipakai gitu, nggak licin, jadi nggak kepleset atau jatuh saat digunain gitu ya. Kita lanjut ke bagian tengah. Nah, jadi di bagian tengahnya ini ada seal karet nih. Jadi kegunaannya seal karetnya sendiri nih apa sih? Jadi kegunaannya seal karet ini mencegah agar nggak lecet aja saat dikencengin nih di antara dua ini kan tuh. Dia jadi ada yang nahan gitu, jadi nggak bakal lecet saat digunain gitu. Saat dikencengin nggak bakal lecet. Lanjut kita ke bagian bawahnya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada model wave ya, ada 3 wave di sini, 1, 2, 3. Nah, wave-nya ini bisa di-extend kurang lebih sampai 12 mm. Jadi ini bisa di-extend sampai kurang lebih 12 mm. Buat kalian yang nanya, Gan, gunanya coffee distributor itu apa sih, Gan? Terus, Gan, kalau kita nggak pakai coffee distributor, nggak apa-apa, Gan? Nah, jadi kegunaannya coffee distributornya sendiri itu jadi untuk meratakan bubuk kopi yang ada di porta. Jadi nggak terfokus di bagian tengahnya aja. Terus kalau Gan, kita nggak pakai coffee distributor, Gan, nggak apa-apa, Gan? Nah, kalau nggak pakai distributor itu biasanya kita waktu temper tuh, waktu temper dia suka miring-miring gitu bubuk kopinya di porta, ya kurang lebih seperti itu. Koreksi kalau gue salah, atau kalian yang punya pengetahuan lebih tentang coffee distributor ini, kalian bisa komen aja di bawah. Nah, sekarang gue bakal nunjukin ke kalian gimana sih cara pakai coffee distributornya ini. Nah, di sini gue udah nyiapin porta sama bubuk kopi nih. Kalau kalian bisa lihat, ini benar-benar baru banget di grinder. Ini masih berantakan banget, belum rata. Nah, jadi sebelum kita pakai coffee distributornya ini, gue cuma mau ngingetin ke kalian. Jadi ini coffee distributornya ini bagian wave-nya ini bisa di adjust kurang lebih sampai 12 mm. Kalian adjust sampai kurang lebih seperti ini. Nih, jadi mirip-mirip sama temper kalian. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah di adjust seperti ini, kalian bisa langsung pakai aja coffee distributornya. Nah, ini penampakan sebelum memakai coffee distributornya ya. Nah, ini kita langsung pakai aja. Ini dia hasil dari coffee distributor dari Konali. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini benar-benar rata banget. Jadi wave-nya ini berfungsi 100%. Setelah memakai coffee distributor, kalian jangan lupa tetap memakai temper. Nah, jadi setelah dipakai coffee distributor, kalian tetap harus temper. Oke, kita temper. Nah, jadi lebih menghasilkan krema yang lebih baik nantinya. Nah, oke, mungkin segitu dulu review singkat dari gua. Kalau kalian tertarik sama coffee distributornya ini, kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi di bawah. Di store kami ada macam-macam warna dan ukuran. Jadi, langsung aja cek ke toko kami ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, nanti gua taruh fotonya di sini @runanstore.id. Oke, see you on the next video.